Barang siapa belum pernah mengamalkan seumur hidupnya semalaman suntuk beribadat nang kada pagagulingan, hendaklah malam nisfu Syaban ini seumur hidup sekali barang nang semalaman bujur-bujur kada pagagulingan. Boleh aja sambil minum kopi kalau pina mengantuk. Nah itu. Ada lagi kalau kada bisa semalaman setengah malam hitungannya 6 jam beribadah. Kalau kada bisa jua, maka sasala maghrib dan isya, kemudian isyanya berjamaah, subuhnya berjamaah. Kalau kada bisa jua, maghrib lawan isyanya berjamaah, berniat di hati hendak bangun subuh berjamaah. Ditulis menghidupi dua malam itu walaupun subuhnya datang.